Selamat malam, kita berjumpa kembali. Oke, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk setor tunai melalui mesin ATM Mandiri. Ini saya sudah di lokasi ya. Mesin ATM ini bisa menerima setoran tunai dengan nominal 100.000 dan 50.000. Oke, selanjutnya ini sudah saya siapkan kartu debitnya. Teman-teman silakan masukkan ke mesin ATM. Oke. Selanjutnya silakan pilih bahasa yang akan digunakan. Selanjutnya silakan masukkan nomor PIN ATM, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek saldo awal dulu, teman-teman ya. Silakan pilih pilihan transaksi lainnya. Kemudian silakan pilih pilihan informasi saldo. Kemudian pilih informasi saldo. Baik, kita tunggu dulu. Oke, saldo awal saya 3.151. Silakan pilih ya untuk melakukan transaksi lain atau melanjutkan transaksi. Oke, selanjutnya silakan pilih pilihan setoran tunai. Ada dua pilihan, setor ke rekening pribadi atau ke rekening lain. Saya pilih ke rekening pribadi. Kemudian itu ada pengumuman perihal kondisi uang yang akan kita setorkan. Kalau sudah dibaca, silakan pilih pilihan sudah lanjut. Mesin setor tunai sudah terbuka, teman-teman. Ini saya sudah siapkan uang 1.500.000 dengan nominal per lembarnya 100.000. Silakan teman-teman rapikan dulu ya uangnya, kemudian pastikan tidak ada uang yang sobek atau terlipat atau kena staples ya. Ini maksimal mesin ini bisa menerima setoran tunai 50 lembar. Oke. Oke, oh maaf teman-teman ya, terlalu lama saya menjelaskan sampai tertutup. Oke, silakan pilih pilihan ya untuk minta tambahan waktu. Oke. Mesin terbuka kembali, silakan masukkan uang yang sudah kita siapkan tadi. Baik, kalau sudah silakan pilih pilihan lanjutkan. Oke, mesin setor tunai secara otomatis tertutup. Oke teman-teman, ada satu lembar uang yang tertinggal ya, kita ambil. Berarti ini uangnya tidak sesuai standar, mungkin ada bekas staples dan lain sebagainya. Oke, kita simpan saja. Berarti totalnya 1.400.000 teman-teman ya yang kita store. Kemudian kalau sudah silakan pilih pilihan store. Oke, ini konfirmasi identitas kita. Kemudian pilih pilihan ya. Baik, kita tunggu dulu. Oke, setoran telah diterima teman-teman ya. Kita tinggal tunggu resinya keluar. Oke, resi sudah keluar. Kita ambil, kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, saldo awal kita sudah bertambah 1.400.000 teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali cara setor tunai. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.